5 fakta tentang badak, satwa yang paling terancam punah di dunia. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah, karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih. Setiap tanggal 22 September, dunia memperingati Hari Badak. Ini merupakan salah satu upaya untuk lebih mengenal badak, satwa yang paling terancam punah. Badak merupakan satu dari beberapa hewan paling ikonik yang dimiliki bumi karena bentuk tubuhnya. Tak lain, hewan bertubuh besar ini memiliki tanduk khas. Sayangnya, ketenaran badak justru membuat perburuan badak gencar dilakukan di seluruh dunia. Hal ini membuat populasi badak berkurang drastis. Selain perburuan, rusaknya habitat badak juga membuat spesies dengan nama ilmiah Rhinocerotidae makin terancam punah. Badak membutuhkan perlindungan manusia agar terhindar dari kepunahan. Berikut adalah 5 fakta menarik badak yang perlu Anda tahu. Nomor 1, mendiami bumi selama 50 juta tahun. Badak telah tinggal di bumi selama kurang lebih 50 juta tahun. Saat itu, spesies badak tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari Afrika, Asia, juga Eropa, hingga Amerika Utara. Perkembangan dunia menyisakan 5 spesies badak saat ini, yakni badak putih dan hitam dari Afrika, badak bercula satu di anak benua India, serta badak Jawa dan Sumatera yang endemik di Indonesia. Di masa lalu, pohon keluarga badak jauh lebih beragam. Salah satu yang paling terkenal ada spesies unicorn raksasa yang panjang tubuhnya mencapai 6 meter, dengan tanduk berukuran 2 meter di kepala. Nomor 2, populasi badak turun drastis dalam 100 tahun terakhir. Seabad lalu, ahli memperkirakan ada sekitar 500 ribu badak mendiami daratan Asia dan Afrika. Namun sejak awal abad ke-20, jumlah badak turun drastis. Tercatat hanya ada 70 ribu badak pada 1970, dan hari ini tinggal menyisakan 29 ribu di alam liar. Nomor 3, cula badak diincar karena harganya selangit. Harga cula badak sangat tinggi, sampai organisasi Save the Rhino melarang media di seluruh dunia untuk mempublikasikannya. Hal itu dilakukan para konservasionis karena mereka khawatir. Hal ini justru akan mendorong lebih banyak penjahat masuk ke perdagangan cula badak dan merangsang lebih banyak permintaan konsumen. Terlepas dari berapa harga cula badak, perlu dicatat bahwa tanduk badak mengandung keratin, senyawa yang juga ada pada kuku kuda, paru kakak tua, dan juga di rambut dan kuku kita. Harga cula badak tinggi karena digunakan untuk pengobatan tradisional Cina, meski belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan cula badak memiliki nilai obat. Nomor 4, badak bisa bersembunyi selama beberapa dekade. Jika pemburu terus membunuh ratusan badak setiap tahun, badak liar dapat menghilang selama beberapa dekade. Ini bukan hanya pukulan dahsyat bagi dunia, tapi juga perekonomian nasional yang mengandalkan badak untuk ekowisata. Badak sama seperti fauna besar lain, mereka jauh bernilai ketika hidup dibanding mati. Satwa besar dapat menyumbangkan manfaat ekologis dan meningkatkan pariwisata. Nomor 5, jangan bangga dengan penurunan perburuan badak. Afrika Selatan adalah rumah bagi 80% populasi badak yang tersisa dari benua itu. Namun lebih dari 1000 badak diburu setiap tahun, antara tahun 2013 sampai 2017. Perburuan di Afrika sudah mencapai tingkat kritis sejak 2008 hingga 2015 ketika jumlah perburuan memuncak. Menurut Chef Derino, di tahun 2015 sebanyak 1.349 badak di seluruh Afrika mati diburu. Kemudian pada tahun 2016 ada 1.167 ekor, dan pada 2017 ada 1.124 ekor, dan terakhir 2018 ada 892 ekor yang diburu. Meski tingkat perburuan menurun, tapi angka ini masih sangat besar. Setidaknya 2-3 badak Afrika mati dibunuh pemburu setiap harinya. Penurunan jumlah badak yang diburu menunjukkan aksi anti perburuan memberikan efek, atau mungkin juga menunjukkan semakin sedikit badak yang hidup di alam liar sehingga pemburu tidak menemukan mangsa. Perlu lebih banyak tindakan untuk menghentikan perdagangan ilegal dan memastikan badak memiliki masa depan. Itulah beberapa fakta unik tentang badak.